Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Nah, kali ini saya mau membagikan cara memperbanyak tanaman lidah katak ya teman-teman. Ini namanya tanaman lidah katak. Pertama kita siapkan gunting, bisa juga pisau, bebas. Setelah itu kita cari daun lidah katak ini yang akan kita potong ya, bebas kayak gini. Kita cari lagi ini, kita siapkan beberapa daun ya. Siapkan secukupnya aja kira-kira. Sebenarnya makin banyak makin bagus sih, nanti enaknya makin banyak. Berarti segini cukup. Selanjutnya kita siapkan media tanam. Nah, media tanam ini bisa tanah campuran, bisa yang udah jadi pun bisa. Setelah itu kita siapkan daun yang sudah kita potong tadi ya teman-teman. Ini tadi kita potong. Nah, ini caranya mudah teman-teman. Cukup di tancapkan saja kayak gini. Tancapkan, dikasih jarak ya. Susun. Terus nanti kalau sudah disusun kayak gini, disimpan di tempat yang teduh ya teman-teman. Dan jangan lupa disiram secukupnya saja. Ini sudah jadi. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Sekitar sebulan lebih mungkin ya, dia tumbuh tunas baru dari potongan yang daun tadi kecil semasih seperti ini. Nah, oke, cukup informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa tombol like, subscribe, biar channel ini banyak ngasih informasi yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.